Aduh, sakit kali hatiku. Kenapa di-entertain perasaan itu? Sakitnya hatiku. Memiliki perasaan sakit hati itu normal jika kita belum hidup di dalam Kristus. Bukan hanya normal, tetapi kita juga suka mengentertain perasaan sakit hati. Namun apa untungnya memelihara perasaan sakit hati? Seandainya rasa sakit hati dapat menambah tabunganku di bank, enak juga. Tidakkah perasaan sakit hati justru merusak pikiran dan kesehatan? Lagi pula, jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, mengapa tidak mengampuni orang lain sebagai ucapan syukur kita kepada Yesus? Merasa sulit untuk mengampuni? Tunggu dulu. Jangan lupa Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup di dalamku. Mengapa ya Kristus mau tinggal di dalam hati orang percaya? Apakah tidak ada lagi tempat baginya di surga? Tuhan Yesus bukan saja mati di kayu salib untuk kehidupan kita di surga nanti, namun Dia juga berjanji akan menjadi sahabat bagi kita selama kita hidup di dunia. Sahabat yang tinggal 24 jam sehari di dalam hati kita. Untuk apa Dia tinggal di dalam hati kita? Menolong kita melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Masih ingatkah kita mujizat yang terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Setiap orang yang percaya akan diubahkan dan dia akan memiliki hati yang baru karena dia adalah ciptaan yang baru dan di dalamnya ada DNA Yesus. Wow, Kristus hidup di dalamku dan semua akan terpancar karakter-karakter Tuhan Yesus. Dia ingin menjadi sahabatku setiap saat. Wow, Yesus akan menolongku untuk tidak mengentertain rasa sakit hati. Aku akan mengampuni. Sekarang aku tahu, sekarang aku mengerti mengapa Dia mau tinggal di dalam hatiku. Dengan hati yang mengampuni, maka sakit hati akan hilang, digantikan dengan cinta kasih. Apa? Masih sulit juga melakukannya? Berdoalah, katakan, Tuhan Yesus, kasihku sudah bangkrut. Berikanlah kasihmu kepadaku untuk mengampuni. Yesus akan memberikan kasihnya. Sakit hatimu akan hilang. Tuntas. Tas.